kami dianggap macam-macam, jadi demi kebaikan semua, demi kebaikan tim, saya harus membuat keputusan cepat. Jadi bagi kami ini sudah selesai semua, bagi kami ini sudah kita akan move on, kita akan fokus pada tim yang kita miliki. Kita masih harus menyiapkan tim yang berlapis lagi karena belum selesai rekrutmennya. Kita masih punya slot pemain asing, kita masih punya slot pemain sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan lain, tapi kita akan bersabar dalam melakukannya. Tapi yang untuk pemain yang diharapkan banyak orang, yang mohon maaf kita mungkin belum jumlahnya itu. Tapi yang jelas kita sudah berusaha, dan seperti yang saya sampaikan ketika bertemu dengan media hari terakhir di Excelso kemarin, ketika misalnya komitmen mengambil alih Persebaya, juga semua hutang-hutang gaji juga kita yang melunasi. Jadi kalau ditanyakan saya bilang ya saya harus memaklumi lah, memang belum semua orang paham, belum semua orang bisa berpikir secara logika yang wajar. Tapi ya ini proses. Saya percaya ini adalah proses. Saya yakin semuanya akan baik. Ini pelajaran bukan hanya untuk Persebaya, tapi untuk semua klub. Finali adalah Persebaya. Sun. Yang menang, tenang kene senang kono, jaga soen. Oh jaga soen, yang lembono. Re, aku tak kore. Persebaya, tangis menang, tenang kene senang kono, jaga soen. Oh jaga soen, yang lembono.